Duh Gusti, aku kesiangan. Semoga aku bisa ke kebun tepat waktu. Sudah janji sama Kang Andri ambil kelapa untuk stok bahan minyak kelapa dan kalimun. Kang, maaf lama. Lama banget tuh. Ini cepet nih. Iya. Produksi. Kurang banyak, langsung naik aja ke atas. Oh, iya Kang, ya. Aku harus segera mengantar kelapa ke tempat pembuatan minyak kelapa dan galindu. Tadi sih berangkatnya masih bisa ngebut. Sekarang yo kudu lebih hati-hati karena muatannya banyak. Oh, iya bang. Oke pak, kalau yang beginian sih kecil, serahkan saja padaku. Dalam sehari, Kang Andri butuh 500 kg kelapa cungkil untuk minyak kelapa. Paling bagus kelapa yang sudah tua, soalnya kandungan minyaknya lebih banyak. Tuh, ya bang, kelapa ambil, stok parut. Oh, itu kelapa parut, kan? Iya. Oh, ya bang. Kelapa harus diekstrasi dulu ya, bisa pakai 3 cara. Proses basah dengan menambah air, atau kering dengan tekanan. Cara lainnya dengan pelarut. Kalau Kang Andri sih, pakai cara kedua ya. Saking banyaknya kelapa, biasanya butuh waktu lama, bisa dari pagi sampai siang tanpa berhenti. Ini teh, kelapa yang mulut parut teh. Oh, iya, makasih. Ini tolong sekalian bawa ke tempat pres. Oh, iya teh. Ini dia santan yang diperas tanpa air. Pemerasan semacam ini juga sekaligus mengurangi kadar airnya. Kang, ini kan kelapanya yang mau juga kan? Gimana kan? Ini santan ambil besar. Ya.
Kang, udah Kang, biar saya masak Kang. Oh iya. Wah, nanti gosong ya. Oh iya Kang. Perebusan santan sampai jadi minyak kelapa, lumayan lama lho. Aku harus mengaduk santan 3 jam non-stop sambil menahan panasnya tuh. Katel pertama berisi santan kental yang baru dipanaskan. Kalau katel kedua, santan yang sudah mulai menguap airnya dan berubah menjadi minyak. Kalau sudah matang, akan kelihatan minyak dan endapannya. Kemudian, minyak dipisah dari endapannya. Inilah yang disebut minyak kelapa. Minyak harus dijernihkan dulu ya, sebelum dijual. Oh iya, ampasnya masih bisa diperas lagi sampai keluar minyaknya loh. Ampas hasil pengepresan inilah yang dinamakan galindo. Dari 5 kuintal kelapa, Kang Andri bisa mendapatkan 120 kg minyak kelapa dan 80 kg galindo. Biasanya, masyarakat Pangandaran mengolah galindo jadi daging. Cara buatnya semacam membuat pepes. Tapi, kata Teh Amara, galindo mau dimasak dengan makaroni. Wah, pasti mantep nih rasanya. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, gula, garam yang diulek sampai halus. Selanjutnya, bikin adonan dari telur makaroni dan sedikit santan kental. Dapat galindo teh. Tadi ya, Du, jika enak ya. Ibu. Oh, gitu. Kalian yang goreng sarang bumbunain. Oh, ditumis dulu. Heeh. Yaudah, ini, saya tumis ya. Yaudah, saya tumis dulu ya. Tugasku menumis galindo sebagai bahan campuran kue makaroni. Bumbu ditumis dengan minyak goreng atau mentega. Kalau pakai mentega sih lebih gurih. Kalau bumbu sudah tercium harum, masukkan sayuran. Kemudian masukkan galindo. Jangan lupa diicip rasanya juga. Siapa tahu kurang garam atau gula. Tumisan yang kubikin langsung dicampur adonan makaroni. Kue makaroni sebenarnya bisa dicetak dengan apa saja. Bisa di loyang besar atau di satuan seperti ini. Selanjutnya, kue dikukus selama kurang lebih 20 menit atau kira-kira sampai adonan agak mengeras.
pas banget nih. Pas ada yang lapar, pas ada yang datang. Eh, ayo ini, langsung cicipi. Ternyata Galindo, kalau dibuat kue makalindo alias makaroni Galindo, enak juga ya. Porsinya pas, gurihnya pas, pedasnya juga mantap.